Beredar video curhat driver ojek online atau ojol di Medan yang kesal dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @sharkmuslim mengaku kesal dan sebut perpanjangan PPKM darurat bagai waktu main warnet yang bisa ditambah. Ia kemudian melanjutkan kekesalannya dengan memberi solusi yang di luar dugaan. Sontak video driver ojol tersebut viral dan dibagikan oleh akun-akun lain. Warganet yang menyaksikan video itu pun setuju dengan ungkapannya. Teruntuk bapak-bapak yang ada di wewenang PPPKM ini ya Pak, udah macam main warnet aja kalian Pak, udah bisa nambah-nambah hari PPPKM ini Pak. Jadi saya punya solusinya Pak, kan tujuan PPKM ini untuk memutus mata pencarian masyarakat, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 kan Pak. Jadi kita buat PPPKM ini 6 bulan Pak. Kalau 6 bulan tidak efisien juga Pak, kita coba Pak, 1 tahun Pak. Insya Allah Pak, COVID-19 akan hilang beserta masyarakat Indonesia Pak. Jangan Bapak tanya kenapa, mati semua, nggak makan, nggak kerja, tidur aja Pak. Oke Pak, tolong di ini ya Pak, soalnya dengar-dengar isu Pak, tapi ya belum tentu, mudah-mudahan jangan lah ya Pak.